kita akan bahas warzan ya, tentang hari 5, 6, dan 7. Kita rangkum di satu materi aja biar nggak boros-boros amat ya, ringkas saja, capek juga kalau di sini. Hari kelima ya, hari Jumat ya. Ini tentang tetaskan semut tentara doang, jadi persiapannya nanti percepatan penetasan doang ya, sama T-nya itu ditaikin ke maksimalnya ya, tetaskan satu tentara tuh. Oke, lanjut. Ini hari kelima ya. Jadi segala macam percepatan penetasan itu harus kamu maksimalin, dan kecepatan penetasannya juga itu persiapannya ya. Kita lanjut ke hari berikutnya. Nah, ini dia. Penetasan tetaskan. Nah, maksimalin aja. Sekarang kamu mampunya berapa? 6 atau 7? Oke, lanjut. A few moments later. Ke hari berikutnya, hari ke-6, hari Sabtu. Hari Sabtu ini harus Sabtu. Eventnya hari Sabtu adalah tentang evolusi. Ya, di sini kamu harus siapkan semua terkait dengan evolusi. Percepatannya, bangunan evolusinya kamu boleh upgrade ke level tertinggi ya, ke level 13 minimal ya. Jadi seperti itu, hari ke-6 tentang evolusi. Itu hari terakhir, habis ini hari ke-7-nya ya. Oke, kita skip saja. Ini persiapannya paling percepatan evolusi doang yang harus kamu persiapkan ya. Ini warzone hari terakhir, hari ke-7. Yang kamu persiapkan di sini questnya tentang serangga ya, hari Minggu ya, macam biasa lah ya. Jadi mulai dari hari Senin sampai Minggu, setiap hari kamu netesin serangga non-stop. Itu enggak usah kamu gabungin, enggak usah kamu naikin ya bintangnya, dan kamu bantai saja naikinnya di hari ini, hari Minggu, seperti biasa ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. See you di next video. Semoga membantu share project.